Berikut adalah jadwal dan hasil pertandingan hari ini beserta klasemen dan top skor sementara BRI Liga 1 2023-2024. Berikut adalah hasil lengkap pertandingan pekan ke-13 BRI Liga 1 2023-2024. Rans Nusantara menyerah 1-2 dari Persis Solo. Persita Tangerang menang 1-0 atas Dewa United. PSIS Semarang menang 1-0 atas Barito Putra. Persikabo menyerah 2-3 dari Persik Kediri. Persebaya Surabaya menang 3-1 atas Arema FC. Bayangkara FC menyerah 1-2 dari Persib Bandung. PS Sleman bermain imbang 1-1 dengan Madura United. Persija Jakarta bermain imbang 1-1 dengan Bali United. Borneo FC menang 1-0 atas PSM Makassar. Berikut adalah klasemen sementara hingga pekan ke-13. Madura United memimpin urutan pertama dengan 27 poin. Borneo FC 25 poin, Rans Nusantara 22 poin. PSIS Semarang 21 poin, Persib Bandung 21 poin, Persebaya Surabaya 21 poin. Barito Putra 20 poin, Persija Jakarta 18 poin, PS Makassar 18 poin, PS Sleman 18 poin, Persis Solo 18 poin, Bali United 18 poin. Dewa United 17 poin, Persik Kediri 15 poin, Persita Tangerang 14 poin, Arema FC 10 poin, Persikabo 9 poin, dan Bayangkara FC 6 poin. Berikut adalah jadwal pekan ke-14 hari Jumat 29 September 2023. Barito Putra versus Rans Nusantara pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bali United versus Persikabo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu 30 September 2023. PSIS Semarang versus PS Makassar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dewa United versus Persebaya Surabaya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Arema FC versus PS Sleman pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persik Kediri versus Bayangkara FC pukul 19 waktu Indonesia Barat. Persis Solo versus Persija Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu 1 Oktober 2023, Madura United versus Borneo FC pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persib Bandung versus Persita Tangerang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah top skor sementara.